selamat datang di acara Family Gathering and Closing Ceremony LOJF GKGW Batch kedua. Semua pendidikan kita untuk anak itu selalu dimulai dari rumah. Awal yang benar, kita sejak abis GKGW itu kita start sebisa mungkin kita ada baca Alkitab sama present worship sih. Metode apapun yang kita lakukan, sebaik apapun, itu nggak akan membuat anak-anak kita sempurna, nggak akan. Karena kita orang tua juga tetap banyak salah, gitu ya. Tapi yang paling penting kita mau setia aja tuh melakukan PR demi PR. Doa itu bisa menjadi identitas keluarga. Papa-papa in charge dan papa-papa terlibat, setiap kegiatan akan menyenangkan. Kalau bisa tidak diomelin, kenapa mesti kita omelin? Yang berasa banget efek GKGW itu saya, karena sebelum GKGW itu saya tuh dulu otoriter banget. Jadi kalau saya bilang apa dia mesti ikutin. Nah, cuman setelah ikut GKGW, akhir-akhir ini lebih banyak berdiskusi. Waktu kita dibilang belajar Growing Kids God's Way, kita akan mengubah generasi berikutnya. Sebetulnya selalu yang berubah itu kita dulu sebagai generasi orang tua. Karena kita banyak mengalami dan belajar cara-cara yang kebanyakan enggak alkitabiah dari orang tua kita. Dan waktu kita mengubah cara-cara kita sesuai dengan yang Tuhan mau, nanti Tuhan lakukan berbagai cara yang kita nanti akan kagum sendiri. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Berdasarkan ayat ini, otoritas yang tertinggi adalah Kristus dan Allah. Yang kita belajar dari ayat ini adalah, suami, kita ambil keputusan, kita pegang kendali, kita jadi imam di keluarga, kita belajar melalui proses meningkat. Istri, kasih suami untuk fully in charge di keluarga. Saya berasa banget waktu pas terima rapor dia. Yang jadi concern dari gurunya adalah memang dia kurang mandiri. Jadi pelan-pelan kita juga harus memberikan sedikit kebebasan, ya mungkin ya jatuh juga nggak apa-apa. Kita juga mencoba untuk membuat dia mandiri untuk jalan dari gerbang masuk ke kelas, seperti itu sih. Kunci dari aktivitas seperti ini adalah struktur keluarga. Di kebanyakan gereja, segala aktivitas di gereja itu memisahkan antara orang tua dengan anak-anak. Dan waktu anak-anak terpisah dari orang tua, dia nggak belajar banyak, satu. Kedua, family worship itu jadi sesuatu yang asing buat dia. Tapi waktu dia mengalami seperti ini, maka nanti Anda akan lebih mudah melakukan family worship at your home. Karena segala sesuatunya akan berlangsung wajar. Setiap aktivitas, strukturnya adalah keluarga. Jadi semoga model ini bisa terus dikembangkan nantinya. Hidupku ada.
it's very fun. We've met a lot of people. Kita dapat pengajar yang luar biasa. Terus kreatif banget ya. Ada skitnya segala. Kalau untuk closingnya sih luar biasa banget ya. Dikemas dengan luar biasa dengan panitianya. Jadi profisiat banget buat panitia dari GKGW 2. Aku merasa senang karena bisa bermain bersama keluarga, beraktivitas bersama keluarga. Keren banget sih acaranya sih, dari segala materi tadi udah disebutin ya, gak kalah keren banget, kita sangat terberkati. Mendidik anak dari yang kita gak tahu jadi tahu gitu loh. Yang penting nyemplung dulu aja, ntar kalau udah nyemplung ngerasain pasti enjoy deh. GKGW ini recommended banget buat siapapun yang mungkin mau ikut berikutnya. Kita fun semuanya, terberkati. Dan pastinya ini terus bergulir di tahun-tahun selanjutnya untuk bisa semakin sempurna lagi dan regenerasi untuk di tahun-tahun selanjutnya. Senangnya itu bisa ketemu teman-teman. Happy ya, pastinya. Ya, anak kita nggak pegang handphone, gadget. Dari pagi sampai malam ini ya, dengan berbagai activity, family activity yang tentunya teman-teman perlu ikuti di next batch ya. Terima. Okay.